Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, tabungan surgawi. John Welles adalah seorang hamba Tuhan dan penulis buku yang hebat di masanya. Saat itu dia mendapat penghasilan 1.400 pound sterling per tahun dari hasil royalti yang dia dapat dari penjualan buku-bukunya. Penghasilan itu sangatlah besar karena pendapatan rata-rata seseorang saat itu hanya mencapai sekitar 30 pound sterling per tahun. Namun demikian, Wesley tidak mau terikat dengan kekayaannya. Dia justru menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk misi pemberitaan Injil. Wesley mengatakan, "Uang tidak pernah bersama saya. Saya buang secepatnya agar tidak menemukan tempatnya dalam hati saya." Sudut pandang apa yang melatar belakangi Wesley melakukan hal tersebut? Wesley menceritakan sebuah perumpamaan untuk menjawabnya. "Jika saja saudara seorang warga dari utara, namun saudara hidup di selatan, lalu saudara mengumpulkan banyak uang di selatan, sedangkan saat itu sedang terjadi peperangan antara wilayah utara dan selatan, dan saudara tahu bahwa pihak utaralah yang akan menang dan saudara akan kembali ke sana, apa yang akan saudara lakukan dengan uang saudara? Saudara pasti akan menukar mata uang selatan dengan mata uang utara dan menyisakan sedikit untuk kehidupan jangka pendek di selatan." John Wesley dengan jelas memberikan pelajaran bagi kita untuk menyimpan harta kita di surga dengan memberikan hartanya demi kemuliaan Allah dalam pemberitaan Injil. Wesley menukarkannya semata-mata karena dia mengetahui bahwa kehidupan surga adalah abadi, sedangkan kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Dan satu hal yang perlu kita waspadai adalah harta dan kekayaan bisa menghambat langkah kita menuju ke sana karena kita tergiur dengan gemerlapnya kehidupan duniawi yang tidak abadi. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita boleh baca Alkitab kita, Matius 6 ayat 21. Harta memang penting dan berguna, namun jika kita tidak bisa mengendalikannya, maka harta itulah yang akan mengendalikan hidup kita. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan harta dan kekayaan, sebab iblis bisa menggunakannya untuk menjerat kita dalam dosa. Janganlah terikat dengan kekayaan, namun gunakanlah kekayaan yang kita miliki, baik harta, talenta, tenaga maupun pikiran kita, demi kemuliaan nama Tuhan, dengan berbuat baik, suka memberi dan berbagi. Dengan demikian, kita telah menabung dan menginvestasikan harta kita di surga yang kelak bisa kita nikmati dalam kekekalan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, karena di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya.
Matius 6 ayat 20. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk menyimpan harta kita di surga, sebab di sana tidak ada ngengat dan karat, dan pencuri tidak akan membongkarnya. Bagaimana cara kita menyimpan harta kita di surga? Dengan berbuat baik, suka memberi, dan berbagi kepada sesama kita. Itulah cara yang terbaik menyimpan harta kita di surga. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk mengingatkan kita. Jika Tuhan memberikan kita rezeki yang lebih, janganlah menyimpannya untuk diri sendiri. Tetapi marilah kita berbuat baik, suka memberi dan berbagi kepada orang yang membutuhkan, sehingga nama Tuhan akan dimuliakan. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga banyak umat-umat Tuhan yang tersadarkan bahwa rezeki yang Tuhan titipkan bagi kita bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk suka berbuat baik, suka memberi, dan berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, mengingatkan kami untuk tabungan surgawi kami. Semoga Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhanlah yang dimuliakan. Jika mungkin kami melalaikan kewajiban kami untuk memiliki tabungan surgawi, kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami mau melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati.